Terima kasih rakan kita Abdul Wali dan Mahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Belait pada pagi ini. Dan seperti biasa, sudah kita akan mengusikan acara-acara dan juga kegiatan yang berlangsung di daerah Belait dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah penistikan oleh rakan setugas kita. Alhamdulillah, keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini nampak cerah saja ya. Namun demikian, apa yang kita harapkan dan juga turut mendoakan apa juga aktiviti dan juga urusan habis kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya. Baiklah, saya bacakan dulu satu makluman mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku bermula pada hari ini sehingga 30 hari bulan Jun 2021 bermula jam 8.30 minit pagi sehingga 11.30 minit pagi dan sebelah petang akan bermula jam 1.30 minit petang sehingga jam 4.30 minit petang, yang mana kawasan yang terlibat ialah kawasan Kampung Sungai Mau dan Pengkalan Sungai Mau dan kawasan sekitarnya disebabkan oleh kerja-kerja penanaman tiang, penarikan low voltage aerial cable dan juga penggantian cable bay conductor ke cable aerial bundle conductor yang akan berlaku di kawasan tersebut. Manakala pada 19 dan 20 hari bulan Jun 2021 bermula jam 9 pagi sehingga jam 4 petang, satu aktiviti perpustakaan serlahkan kreativitimu mewarna dan melukis bersempena dengan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia 2021 terbuka kepada muda-mudi yang berumur 12 hingga 20 tahun akan diadakan ya di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Seria. Baiklah, itu dia dua info semasa dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Penternakan merupakan salah satu bidang yang boleh diceburi oleh pelbagai golongan, baik yang muda maupun yang sudah dewasa. Kerana ia bukan sahaja mempunyai pelbagai potensi, malah mampu membentuk personaliti individu menjadi lebih cekap dan berdikari. Bermula hanya sebagai hobi, tidak menyangka kini ia menjadi sebuah perniagaan. Benarlah kata orang, rezeki tidak pernah salah alamat jika kita berusaha. Menurut Muhammad Nazrul Khairul Ikhwan, beliau memberikan inspirasi bahawa aktiviti penternakan sebenarnya boleh dijadikan cabang perniagaan yang amat berbaloi. Seterusnya, beliau menjelaskan. Baik, mungkin boleh kita ceritakanlah bila kita mula memelihara patuan ni. Patuan ni kami mula memelihara dalam tahunan ini je lah. Dalam bulan 3 macam tu. Jadi masa mula-mula kita memelihara tu berapa ekor kita start tu? Dah banyak lah, dalam 2-3 ekor saja. Lepas tu kami biarkan dia membiak dan jadilah macam mana, ada yang selebihnya, ada yang sudah kena badilah. Jadi lepas membiak tu berapa ekong tu semuanya? Campur yang dalam habis yang kami jual-jual tu dalam lebih kurang dalam 20 ekong lah. 20 ekong. Jadi sebenarnya patuan ni selain daripada patu apa namanya yang lain? Bukan itik ke tu? Tidak, itik sama patu lain. Lain. Apa yang membezakan itik? Kalau patu, kita lihat jenis badannya, ia pandai membesar. Kalau itik, ia pandai membesar. Okey, jadi kalau bercakap pasal patuan, mungkin boleh kita ceritakan ia punya kandangan? Kalau macam patu, yang kandang ni kandang dibuatlah cuma ni sop asal untuk macam kesenangan dorang je. Macam dorang ini suka disimpan tempat yang sampit-sampit. Dorang suka yang luas-luas lah. Thank you.
menceritakan pembabitan awalnya sebagai pengusaha ternakan. Beliau bermula sekadar melayan kehendak anak-anaknya yang sangat sukakan haiwan, terutama sekali angsa. Selain memelihara patu, beliau juga turut memelihara kambing. Mari ikuti temubual kami seterusnya. Baik, mungkin boleh kita ceritakanlah macam mana boleh bermulanya kita menjaga kambing ini. Mula-mula adalah dari minat kanak-kanak lah. Dari sanalah kami yang start memelihara lah. Sebelum ini pun tidak pernah jauh memelihara kambing. Jadinya kira minat dari kanak-kanak itu kami mencuba untuk menternak kambing lah. Mungkin boleh kita kongsikan apa jenisnya kambing? Yang ini bukannya kambing biasa ni, ini jenis kambing boa. Kambing boa. Ya jenisnya besar. Jadi cara penjagaannya macam mana? Penjagaannya ada macam susah sikit lah. Pasal ini sikapnya pemilih. Dan makanannya pemilih, minumnya pemilih, tempat dia tinggal tu pun pemilih. Memilih. Jadi macam makanannya, minumnya, tempat tinggalnya macam mana? Mungkin boleh kita kongsikan lah. Kalau macam minum, air tu pun mesti macam bersih. Kali kami pakai air sana lah, air sungai. Dan kalau makan, kami selalunya bagi daun yang mudah-mudah lah. Bagiannya. Kalau macam ada daun, kami cuba bagi makan yang jenis biji. Nasihat dan apa ni yang penting adalah kemahuan and then minat sama apa ni kalau ada persetujuan dari keluarga lah, itu yang penting lah. Bidang peternakan ini memiliki potensi besar dan mampu menjana pendapatan lumayan. Bagaimanapun, ia memerlukan minat mendalam, kesabaran dan ilmu untuk memastikan segala yang dirancang menjadi kenyataan.